Datang kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan Allah bangkitkan, akan Allah kumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, saya atau kami tidak pernah bergembira setelah Islam ini melebihi kegembiraan kami ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang engkau cintai. Kenapa? Kata Anas bin Malik, karena aku sangat mencintai Rasulullah, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Umar, aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka. Bahkan kata Syekh, semua perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini setelah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan seterusnya, semua yang meriwayatkan hadis ini berucap seperti apa yang diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mereka berharap dengan cinta mereka kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para sahabat, dan secara khusus kepada Abu Bakar dan Umar, mereka berharap dengan kecintaan itu Allah kumpulkan mereka bersama dengan Nabi, bersama dengan Abu Bakar, dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dengan sahabat secara umum. Kata Syekh, jika kita ingin mengetahui bagaimana keimanan seorang hamba, jika kita ingin menguji keimanan seseorang, kata beliau, sangat mudah, lihatlah bagaimana kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah, dan kecintaannya kepada sahabat seluruhnya, terkhusus kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Lihat bagaimana kecintaannya kepada mereka. Jika dia benar-benar mencintai Allah dengan taat kepada Allah, mencintai Rasulullah, taat kepada Rasulullah, mencintai para sahabat, menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan beragama, maka inilah orang-orang yang benar-benar beriman, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.